Sikat tambah telur. Sip. Ini yang 10.000. Wala. Ngeprul ini. Iya, jangan kaget kalau di sini. Bener banget ini. Orang-orang sudah tahu semuanya. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Cak Safidi, Rafa Akhrul Channel. Di kesempatan hari ini saya mau berburu kuliner. Di belakang saya itu ada penjual makanan yang harganya cuma 5.000. Waduh. Dan selalu ramai setiap harinya, nggak ada sepinya. Nah, untuk lokasinya ini ada di Jalan Brotonegoro, lebih tepatnya itu ada di belakang Giant, lebih tepatnya lagi ada di depan Apotek Brotonegoro. Langsung saja ya kita coba gimana rasa dari masakan bapak ini. Langsung kita hajar bos. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan bapak siapa ini? Bapak Abdul Hadi dari Manyar, Sidorogon atau di Desa Tebalu, RT 79. Oke, terus ini jualan apa ini, Pak? Saya jualan nasi serba 5.000. Berarti ini ada serba 5.000 ya? Iya, ada menu panggangan. Panggangan, terus? 5.000 pakai nasi, ayam bakar 5.000, telur Bali 5.000, ayam rica-rica 5.000, rempelok ati juga 5.000, potongan tenggiri 5.000, ayam bumbu bebek 5.000. Pokoknya di sini serba 5.000, Pak, nggih? Serba 5.000 semuanya. Wah, mantep banget ya. Terus ini bukanya setiap hari, Pak? Bukanya jam 6 sampai habis, lanjut lagi sore nanti jam 4. Sampai habis. Enggak ada libur ya? Tidak ada kata-kata libur. Waduh, mantep poli. Iya. Oke, Pak, nanti tolong saya dibuatkan ya. Oke. Satu porsi menu spesial di sini. Oke. Biar saya coba gimana rasanya. Siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nasinya habis berapa kilo ini, Pak? Kalau pagi sekitar 7 kiloan. 7 kilo ya? Kalau sore? Kalau sore 10 kilo. Oh, berarti tambah banyak berarti ya? Tambah banyak sore. Nasinya makin banyak itu pagi, karena saya tenaganya tidak ada. Oh gitu, saya Pak ya. Iya, banyak pesanan, kotaan, nasi apa aja. Oh berarti banyak gitu. Sekali ya. Iya, bisa menerima pesanan, bisa takjil apa aja gitu. Ini yang ini serba 10.000. Nah, favoritnya pakai panggangan. Favoritnya serba 10.000. Wah, mantap ini ya. Oke, mantep tambah telur, sip. Ini yang 10.000. Wala. Ngeprul ini. Iya, jangan kaget kalau di sini. Bener banget orang, ini. Orang sudah tahu semuanya. Wah. Tidak memikirkan masalah nasi. Bisa dicoba, bisa apa. Berarti ini 10.000, Pak. 10.000. Waduh, ini gila banget ini. Sama ya. A few moments later. Ya, ini dulurnya pesan aku ya. Nasi serba 5.000. Dan ini saya pesannya ini cuma 10.000 tapi dapat lauk 3 ya. Oh, ada panggangan, ada ayam dan juga ada telur. Waduh, mantap banget ini. Dan tadi saya juga dikasih jeruan. Jadi ini menurut saya ini murah banget, porsinya juga banyak banget ya, cuma 5.000, gila banget ini. Langsung kita coba gimana rasa dari masakannya Pak Hadi ini. Tapi sebelumnya saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung kita ajar bos. Ini unik ya, pakai cintung ini. Di sini nggak ada apa ya, nggak bawa piring karena Pak Hadi. Karena kebanyakan itu banyak yang bungkus. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Panggangannya ya. Ayo. Enak ya.
sama ini. Ayam. Ini ya, setelah saya mencoba ya, dua suapan tadi ya, antara perpaduan bumbu Bali, bumbu santannya dan juga bumbu yang lainnya itu dijadikan satu itu enak banget. Ada sensasinya, ada manis, terus pedes dan juga ada gurihnya pastinya. Terus aroma dari panggangannya juga khas banget ya. Pokoknya mantap ini banget ini. Kita coba lagi ini. Monggo. Telur. Mati. Nah, pol. Ini ya. Yang paling spesial di sini tuh, yang paling banyak beli itu menu ayam ya. Terus yang lagi itu panggangannya, waduh. Karena panggangannya juga aromanya itu, waduh. Jadi gimana ya? Membuat nafsu makan kita bertambah. Oh. Enak pol guys. Yo. Bingung ya, karena lauknya ini ya banyak banget, tapi harganya itu mungkin gak wajar bagi saya ini ya, karena ini satu porsi satu lauk itu cuma 5.000 ini. Nah ini 10.000 dapat 3 lauk loh. Aduh aduh. Oh. Pakai tangan aja ya. Yang ini ya. Dari enak ya. Ini ayamnya ya. Ampala. Untuk ampalan juga enak banget ya, kenyil-kenyil, terus bumbunya itu pedas-pedas manis, jadi mantap pokoknya ini. Wow. Hati, oh hati. Banget. Ya. Suapan terakhir untuk nasinya ya, monggo. Tinggal tusuknya. Telur. Ini ayamnya. Ya. Mantap ini. Ini apalah? Artinya monggo terakhir ini. Alhamdulillah sudah habis teman-teman. Ini ya. Karena ini pakai beras minyak atau bungkusan, nah di sini enggak ada piring.
Oke dulur, saya sudah mencoba gimana rasa dari menu masakan Pak Hadi yang serba 5.000 ini. Dari segi rasa itu mantap pokoknya, dan juga yang saya herankan lagi, harganya itu murah pol, cuma 5.000 untuk satu lauk ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya, dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Dan buat teman-teman, selalu jaga kesehatan, perbanyak istirahat, makan yang teratur, dan jangan lupa untuk olahraga supaya teman-teman bisa terhindar dari segala bentuk penyakit. Oke, salam demen mangan dari Rafa Akhrul Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.